Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Salam tani, salam jamur. Pagi hari ini sebenarnya adalah pagi yang menurut saya sedikit menjadi apa ya, perasaan tidak nyaman. Hal ini sebenarnya sudah terpikirkan oleh saya, dan pagi ini sekaligus saya ingin menjelaskan tentang salah satu faktor kelemahan berbudidaya di dalam jamur tiram itu adalah merekahnya jamur cengger, ya seperti ini namanya merekah. Nah, penyebabnya adalah karena jamur ini terlambat dipanen. Seharusnya jamur ini dipanen sebenarnya semalam sore. Nah, karena tempat saya terbuka, tadi sore itu lama hujannya, mulai dari sekitar sebelum jam 3 hingga malam, dan saya ketiduran menunggu supaya tadi rencananya mau panen. Tapi saya sudah yakin bahwa pagi ini saya akan menemukan sejenis ini karena dia merekah. Dan kalau sudah begini, tentu panen kita pagi ini gagal. Dan tentu ya, jenis jamur dalam sudah bentuk begini tidak layak dikonsumsi karena tekstur rasa sudah hilang. Dan kalau ini pasti itu gampang menghitam, tangan hitam. Seperti ini kan, saya ambil. Nah, kan langsung hitam, lengket, dan tidak mungkin dikonsumsi. Pasti ini hilang, gak ada meninggalkan rasa. Justru nanti dia agak-agak sedikit pahit karena akibat warna hitam ini. Jadi, kenapa pada umumnya jamur ini justru merekah di pagi hari, tidak di siang hari atau di sore hari? Kalau kita pagi hari masih menemukan jamur yang model begini, ini kan masih belum. Nah, tapi nanti sore udah wajiban juga itu. Kalau tidak, ya berubah begini. Nah, dia berkembang. Berkembangnya jamur, merekahnya jamur ini ketika dia mendapatkan suhu yang dingin. Nah, pada umumnya itu di malam hari. Nah, karena dia nutrisi bermakanan masih dapat dari sumber makanan jengkol tersebut, maka memang karena udah siap dia berkembang, akhirnya merekah. Ditambah lagi karena suhunya dingin. Nah, karena jenis jamur ini sama seperti jamur seperti merang, penyakitnya adalah merekah. Itu biasanya ketika dia ketemu suhu dingin, otomatis dingin. Nah, bagaimana solusinya yang jika jenis jamur ini kalau sudah di packing disimpan di kulkas, karena kulkas kan dingin. Nah, nanti saya buatkan khusus video untuk membahas itu, bagaimana supaya jamur yang kita buat tidak merekah di packing. Tapi jangan lupa subscribe dulu video ini supaya nanti ketika saya buat videonya, teman-teman itu dapat tanda pemberitahuan. Gitu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yo. Sekali lagi sampaikan, ini adalah salah satu kelemahan berbudidaya jamur tiram. Pokoknya kalau
kumpul di ruangan di terbuka, hujan dah hujan wajib panen, kecuali kumpul Anda dalam ruangan, itu kerja malam pun Anda bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.